aku terjatuh dan tak bisa. Dengar namanya gue baru sekarang ini. Kenapa susah banget ini? Gue baru inget nih. Bila bukan. Pak, dan ulang pak, dan ulang pak. Ya, dan ulang. Kan biasanya kalau kejebak bahkan gak pulang. Banyak. Di mana Jawa Tengahnya? Jogja, Jogja. Jogja bukan Jawa Tengah dong. Jogja provinsi sendiri. Berjumpa lagi di kuis yang paling spektakuler ini dia Green Box Indonesia. Tadi sudah dibuka dengan penampilan yang begitu luar biasa. Tepuk tangan untuk Jigo Band. Gak mau kalah kelompok pemuja koplo. Wah, luar biasa, seru banget semuanya. Tapi sebelum mulai, kita mau ngasih pantun spesial dulu buat pemirsa di rumah. Belum? Makan cabai rawit sampai sembelit. Cakep. Langsung pergi berobat ke Rusia. Cakep. Kuis apa yang suka bagi-bagi duit? Tentunya hanya Dreambox Indonesia. Gue punya duit 500 ribu rupiah atas penampilan dari teman-teman tadi. Belum apa-apa langsung kita kasih duit. Dan 500 ribu rupiah ini kita berikan kepada... Kelompok pemuja koplo! Tapi gak apa-apa teman-teman, kita bagi-bagi duit, jadi... Kita bagi-bagi semuanya, harus habis sore hari ini. Langsung saja kita mulai permainannya, sudah siap semuanya? Siap! Ini dia, Choose Your Box. Choose Your Box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dengan nilai poin yang berbeda-beda dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Sekarang kita mulai, Choose Your Box! Kita main duluan sama Jigo Band. Apa kabar teman-teman? Sehat ya? Jaya! Siap bawa pulang 50 juta rupiah teman-teman? Siap! Harus siap. Kita punya 3 kategori, dengarkan baik-baik. Ada kuliner 10 poin, ada film 20 poin, ada olahraga 30 poin. Mau yang paling tinggi, kuliner. Kuliner 10 poin doang. Olahraga 30 poin. Ayo, siap. Ini
kalau nggak bisa nih kebangetan nih. Dengarkan baik-baik. Apa cabang olahraga yang digeluti oleh atlet bernama Hendro Kartiko? Sepak bola, kiper, timnas. Ya. Lengkap. Betul. Kita kelompok pemuja koplo, belum kita semua teman-teman, apa kabar semuanya, sehat-sehat banget. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman, kita punya tiga kategori nih, dengarkan baik-baik. Ada olahraga, 10 poin, tebak gambar, 20 poin, pengetahuan umum, 30 poin. Mau yang mana? Yang paling gede. Bismillah, pengetahuan umum, 30 poin. Ini gampang banget. Dengarkan baik-baik. Apa nama istana kepresidenan yang letaknya di kaki Gunung Gede, Kabupaten Cianjur? Ya elah, itu suka lewat. Istana Bogor bukan? Hah? Istana Bogor! Istana Bogor! Salah! Ya! Oke, teman-teman. Ya. Kalian bisa merebut 30 poin. Apa nama istana kepresidenan yang letaknya di kaki Gunung Gede, Kabupaten Cianjur? Istana Cipanas. Yakin nggak? Yap. Sepanas apa? Siapa tahu dingin. Enggak, emang istana itu doang, nggak ada yang lain. Eh, sepanas dia. Jawabannya betul! Joget, joget, joget! Habis. Selamat kalian merebut 30 poin. Sekarang saatnya bermain kembali dengan kalian. Kita punya 3 kategori. Ada film 10 poin, tebak gambar 20 poin, wisata 30 poin. Mau yang mana? Wisata. Wisata 30 poin. Oke, teman-teman, wisata 30 poin. Yang lain juga siap-siap. Berada di negara manakah situs warisan dunia Machu Picchu yang menjadi objek wisata sejarah peninggalan suku Inca? Dengar namanya gue baru sekarang ini. Machu Picchu. Negaranya, tebak aja. 3, 2, di mana? Dari Jawa tuh, Mbak Yunani. Mbak Yunani. 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 Jawabannya gitu, tebak aja harus lantang. Jawabannya salah. Yeay! Salah. 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 Ini antara pede kalau ngebudek kayak aja nih. Kalau bilang salah-salah, teman-teman. Saatnya kalian merebut poin. Ini okay. Terkenal banget. Negara apa? Meksiko. Apa? Meksiko. Meksiko. Jawabannya salah. Oh. Adanya di negara Peru. Tetanggaan, tetanggaan. Tetanggaan, hampir. KPK, saatnya kita bermain kembali dengan kalian. Ada tebak gambar 10 poin, pengetahuan umum 20 poin, kuliner 30 poin. Kuliner. 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 Oke. Okay. Yakin aja dulu. Perhatikan gambar berikut ini. Apa nama minuman khas Jawa Tengah yang terbuat dari kuah santan, gula, dan adonan tepung beras ini? Cendol. Hah? Es cendol. Iya. Yeah. Bukan dong. Gitu. Bisa aja. Salah. Ah! Teman-teman. Ya, udah. Saatnya merebut 30 poin. Apa nama minuman khas Jawa Tengah yang terbuat dari kuah santan, gula, dan adonan tepung beras ini? Jenang atau bubur sumsum? Nah. Yuk, siap-siap muter. Gak usah. Ntar dulu. Gak usah capek-capek. Salah. Halo, katanya nih. Makanya ini khas Jawa Tengah. Namanya adalah es gempol. Gempol. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan terakhir di babak pertama ini. Ini dia pertanyaan double point.
double poin ini kita akan lipat gandakan poin yang kalian inginkan dan semuanya pertanyaan rebutan. Kelompok pemuja koplo 10 sampai 50 kalian mau berapa poin? 50. 50 poin. Jigo Band 10 sampai 50 mau berapa poin? 50. 50. Ya. 50 poin. 50 poin. Karena double poin berarti 100 poin diperebutkan. Semua tangannya di tombol. Teman-teman, kita main tebak-tebakan plesetan. Dengarkan baik-baik. Tahu, pencet langsung. Nempel aja di tombol. Siap? Mie apa yang bikin susah move on? Kelompok pemuja koplo. Mikirin kamu. Mikirin kamu, ya. Mikirin om sama istri. Mikirin om sama istri. Ya, om-om. Mikirin om-om dan istrinya. Lu makin aneh kalau itu, Adam. Kurang panjang. Tapi jawabannya masih kita anggap masuk, jadi jawabannya betul. Kita akan melihat poin di babak pertama ini. Jigo Band poinnya adalah 60 poin. Kelompok pemuja koplo poinnya adalah 100 poin. Semua tergantung kecepatan tangan kalian dan tergantung jawaban teman-teman. Apalagi di babak berikutnya, kita tes pengetahuan musik mereka. Sesaat lagi tetap di Dreambox. Indonesia!